Assalamualaikum guys, welcome back to my channel DJ Myself. Hari ini gue udah ada di Gandaria City Mall guys, tempatnya di ground floor East Lobby, karena hari ini ada festival boba. Nah, jadi dari tanggal 25 sampai 29 ada festival boba di Gandaria City Mall hari Rabu ini sampai hari Minggu. Untuk kalian pecinta boba wajib main di sini karena banyak banget topping boba di sini. Jadi dari fresh milk, terus ada kue yang ada bobanya, sampai katanya ada sushi boba guys yang pertama kali di dunia. Ya udah yuk, penasaran sama kayak gue? Kita langsung masuk ke boba festival. Yuk. Boba Fest 2019 tadi, gila rame banget guys. Gua antri dari jam 2 nih, gua baru kelar setengah 6 sore. Terus udah gitu udah gak semuanya gua bisa dapet. Yang pertama karena antri banget, terus kapan gua mau minum bobanya kalau gua ngantri terus.
Aduh, pokoknya seru banget hari ini. Nah, ini acaranya jangan lupa dari tanggal 25 sampai tanggal 29 September 2019 di Premium Parkir Gandaria City Mall, guys, di GF ya. Oke, nah, gue beli apa aja nih? Langsung aja, yang pertama tadi gue beli Baiza Sushi. Nah, Baiza Sushi ini salmon, gue beli salmon roll yang ada bobanya nih, guys. Terus sama tadi gue beli mango sticky rice. Kayaknya cuma ditambahin varian boba aja sih, guys. Nah, ini dari makanannya. Minumannya gila-gila, gue ngantri singputang hampir 2 jam, guys. Nih, gue beli yang pertama singputang. Terus gue beli tadi Ovaltine punyanya Fat Bubble. Karena gue pas ke Fat Bubble Tebet kemarin, ternyata dia nggak ada, adanya di Fat Bubble Peak. Nah, pas banget ada Boba Fest ini, jadi gue mau cobain, guys. Yang terakhir, gila, gue juga ngantrinya parah banget di Wanzoga. Gue beli ketiga minuman ini. Tadi sebenarnya ada satu lagi yang gue pengen beli, yaitu Tiger Sugar kalau nggak salah ya. Itu udah habis dari jam 4. Jadi pas terakhir gue habis dapet singkutang ini, gue langsung mau ke Tiger Sugar. Itu udah nggak ada, guys. Udah habis. Jadi benar-benar dia nggak bikin lagi. Kalau misalnya singkutang, ya karena mungkin peminatnya banyak terus lagi viral juga, jadi stoknya banyak juga, guys. Ya udah, guys, langsung kita cobain yuk minuman dan makanan yang ada bobanya ini. Oke? Okay? Oke, okay, guys, yang pertama aku mau cobain Baiza Sushi. Tadi gue pesen yang salmon. Kita cobain ya. Enak apa enggak, nyambung apa enggak sih kalau rasanya dikasih boba atasnya? Bobanya juga rada kering sih, guys. Soalnya gue dari tadi nih, dari awal gue datang gue langsung beli ini. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya enak, tapi menurut gue nggak nyambung, guys, pakai boba. Karena bobanya tuh nggak ada rasanya sama sekali, plain. Jadi kayak sushi di atasnya lo tambahin boba aja. Menurut gue nggak nyambung sih, guys. Jadi kalau lo makan sushi, pas lo lagi gigit enak, ada yang kenyal-kenyal, jadi aneh, guys. Tapi sushinya enak. Nah, jadi menurut gue nih, sushi pakai boba itu belum nyambung, guys. Sekarang kita cobain mango sticky rice. Tadi gue beli mango sticky rice. Nah, terus ditambahin boba juga nih, kayaknya bobanya lain juga karena sama nih, gue bilang sama. Tadi nih susunya enak ya, cuma nggak nyambung aja dipakein boba. Coba sekarang gue mau nyobain mango sticky rice. Tapi gue nggak mau pakai apa nih namanya, santan ya. Gue mau cobain ini langsung deh. Nah, ini mango sticky rice-nya dibuat ala-ala sushi gitu. Kita cobain ya, sikat, guys. Sama nyambung, guys. Nah, ketannya enak, guys. Ketannya enak, legit banget. Cuma mangganya di sini kematangan, jadi terlalu lembek gitu ya. Jadi rasa fresh manggonya tuh nggak keluar. Jadi yang ada di mulut gue ya cuma ketannya doang yang berasa enak, rada-rada manis gitu. Tanpa lo kasih pelanya ini, ketannya enak, udah rada-rada manis. Cuma sayang mangganya aja, guys. Jadi kalau emang mango sticky rice, kalau bisa mangganya sajikin yang benar-benar fresh, karena buah biar enak. Oke, guys, tenang, langsung aja kita cobain ke minumannya, guys. Yang pertama gue mau nyobain singkutang. Nah, lo tau kan minumannya lagi viral ini, ngantrinya kayak apa, tau gue sampai 2 jam. Lihat bentuknya, udah gak berbentuk. Biasanya kan brown sugar-nya tuh di dinding-dinding gelas ini, udah nggak berbentuk, guys. Tapi rasanya, guys, kita cobain. Aduknya 18 kali. Tuh. Kalau masih ada
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kalau mau minum singkutang ada ritualnya guys. Langsung aja guys kita coba singkutang blonde sugar. Membeda dari tadi gue sempat coba ininya soft ice creamnya yang pakai boba itu enak banget guys, sumpah gue nggak bohong, rasa ice creamnya tuh kuat banget, vanilanya sama bobanya kalau dicampur sama ice cream ajib, enak banget. Tadi harganya cuma 28.000, kalau ini harganya 38.000 guys. Bobanya emang best banget sih guys. Yang kedua, gue mau cobain Ovaltine Coco Muffin. Karena dia bentuknya susu, jadi mungkin cuma susunya ya, susu coklat yang turun. Oke, salah guys, ini coklat deh. Nah, jadi karena ini coklat dan masih dingin, dia jadi masih kayak beku gitu. Nah, yang turun tuh cuma kayak krim-krimnya aja. Kita langsung cobain ya, Ovaltine Coco Muffin punyanya Fat Bubble. Ini banyak banget nih kayaknya coklatnya pada menggumpal. Ini sama persis kalau lo seduh Ovaltine dingin guys, Ovaltine yang kental. Ini serasa sama banget, terus ada Ovaltine, jadi ketika lo makan tuh ada crunchy kriuk-kriuknya, itu yang bikin enak. Nah, bubble-nya rada keras guys, jadi kalau lo gigit bubble-nya tuh rasanya plain dan rada keras, tapi minumannya enak. Buat pencinta coklat lo wajib sih cobain ini, karena udah selain susunya kental enak, terus ada crunchy dari Coco Muffin-nya. Udah sekarang kita cobain Wanzo, ini gila juga sih ini guys. Ini gue beli varian baru yaitu Macchiato Brown Sugar. Nah, kita cobain ya guys, aduk dulu guys. Antrinya gila juga nih, sama kayak singkutang, rame banget. Harganya lebih mahal shrimp. Kalau singkutang tadi 38.000, ini yang varian Macchiato harganya 39.000 guys. Yuk kita langsung cobain Wanzo. Ini kalau penikmat kopi, gue mau tahu sih ini enak nggak. Gue biasa minum macchiato juga. Bismillahirrahmanirrahim. Pantes ngantri sih, enak banget. Jadi macchiatonya itu emang kopinya nggak terlalu kuat, tapi dia tuh kayak ada cheese-nya, kayaknya dicampurin cream cheese juga deh guys, soalnya rasanya ada cheese-nya. Nah, bobanya hampir sama masing kutang, enak, lembut, kenyal, ada rasanya brown sugar-nya itu. Worth it sih menurut gua dengan harga segitu. Terus kalian juga dapat fresh milk dan fresh bobanya itu yang langsung bikin di situ, itulah yang bikin mahal. Enak banget ya. Wajib coba. Dan kalian harus ke Boba Fest ya. Sekian review boba dari gue guys. Sebenarnya gue pengen ngerasain semuanya bener deh, apalagi gue belum beli Tiger Sugar, terus ada lagi tuh satu apa gue lupa namanya, itu enak juga tuh. Gue belum bisa antri semuanya karena yang kayak Singkutang, Wanzo, Tiger Sugar itu 2 jam antrinya guys. Gue gak bisa, takut reviewnya kelamaan, ini aja jadi udah pada turun guys. Nah, terus buat kalian yang mau kesini, jangan lupa pembelanjaannya pakai debit BCA, karena kalian bisa dapetin ini guys, gantungan kunci boba sama dapet voucher. Gue tadi dapet voucher 2 guys dari BCA, jadi gue dapet voucher potongan 25.000. Nah, tadi kan gue beli Wanzo 39.000, gue cuma bayar sisanya pakai debit itu 14.000. Jadi kalau lo menggunakan voucher ini, kalian sisanya harus bayarnya pakai debit BCA guys.
Oh ya guys, satu lagi nih, bagi kalian yang mau kesini yang punya anak kecil, ini saran gue, mendingan gak usah bawa bayi guys, karena kasian banget tempatnya tuh sempit, terus udah gitu rame banget yang pengunjung boba. Tadi gue tuh sempat kasian ngeliat ibu-ibu bawa anak kecil pakai stroller lagi jadi ketendang-tendang guys, karena tempatnya memang tidak memungkinkan, sedangkan antriannya itu tadi bener-bener panjang banget dan tempatnya tuh terbatas. Jadi kalau mau kesini mendingan ya sama pasangan atau sama teman, kayak pacaran gitu, atau sama anak lo yang udah berumur lah, boleh lah, jangan bawa anak bayi ya guys. Oke, segitu aja dari gue. Pokoknya kalau misalnya ada tempat makan atau tempat wisata yang worth it untuk gue review, langsung aja DM ke Instagram gue @djmyself2 atau komen di bawah ini. Terus jangan lupa subscribe, like, share, dan loncengnya jangan lupa diaktifin supaya kalian dapat video terbaru dari gue guys. Thank you for watching guys, and I'll see you in the next video. Bye bye, gue mau makan.